Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Sahabat yang mengasah kita, didasari ayat firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, sahabat menajamkan sahabat. Salah memilih teman bisa mencuri tujuan Anda. Jangan bergaul dengan orang-orang yang berperilaku buruk, selalu membuat masalah, dan selalu memberontak terhadap sistem. Anda perlu menemukan teman yang bertekad untuk membuat sesuatu dari hidup mereka. Berkumpullah dengan orang-orang yang disiplin, orang-orang yang fokus, dan orang-orang yang pergi ke suatu tempat. Jangan berpikir tentang menyesuaikan diri dengan kelompok yang tepat, menjadi yang paling populer, atau memiliki teman paling banyak. Bukan jumlah teman kita yang penting, kualitas hubungan kita yang benar-benar penting. Saya lebih suka memiliki satu teman yang berpikiran lurus, yang pergi ke berbagai tempat, daripada 20 teman yang hanya mengambang di hilir, melakukan apa yang dilakukan orang lain. Alkitab berkata di sini, dalam Amsal 27 ayat 17, seperti besi menajamkan besi, demikianlah seorang teman menajamkan seorang teman. Anda harus keluar dari kebiasaan hubungan lama yang merusak dan memupuk beberapa teman baru yang akan mempertajam Anda dan membantu Anda untuk menjadi semua yang Tuhan maksudkan bagi Anda. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.